Iya. Wah, lihat tuh. Itemnya lebih parah lagi. Guys, kembali lagi bersama channel kita Frame Sergeant One Shoot One Moment No Miss. Hari ini kita akan membahas sebuah hal yang simple banget, tapi bisa menjadi hal yang krusial atau berbahaya bagi akurasi sebuah senapan. Seperti kita tahu bahwa laras atau barrel adalah ujung tombak dari sebuah senapan. Jadi kalau kita nggak ngerti maksudnya untuk membersihkan laras atau maintenance laras tersebut, pasti hasil dan akurasinya akan jadi jelek banget. Memang kita nggak bisa bilang bahwa hanya sekedar laras saja yang buat akurasi senapan menjadi baik. Seperti kita tahu ada beberapa komponen seperti regulator, ruang ledak, dan hal yang lainnya yang mendukung untuk menghasilkan akurasi yang baik. Tetapi sebagus apapun senapannya, import atau lokal, kalau laras kita tidak maintenance dengan baik, pasti hasilnya akan menjadi hancur. Nah hari ini guys, Frame Sergeant akan memberikan versi cara membersihkan laras dan tools terbaik yang akan kita berikan buat kalian semua dengan harga yang maksudnya cukup relatif murah untuk sebuah senapan, dan itu akan menjadikan laras kalian atau akurasi menjadi lebih baik. Kita simak cuplikan berikut. Halo guys, silakan like, comment, share, and subscribe. Karena dengan like, comment, share, and subscribe tidak akan menambah beban hidup Anda, melainkan menambah amal dan rezeki kepada Anda dan kepada kita semua, serta mendukung channel ini semakin baik dalam mengedukasi dunia menembak. Nah, udah lihat kan cuplikannya? Nah, kita punya 3 bagian. Yang pertama ada patchworm, pembersih larasnya. Biasa orang seringkali sih mereka pakai nilon atau apapun, itu nggak salah, boleh. Tapi kita kasih yang aman, safe, dan bagus ya. Ini patchworm. Lalu ini ada oilnya, barricade ya. Dia di sini tulisannya dia displace moisture, lubricates, sama prevent rust ya. Jadi dia jaga kelembapannya. Karena kalau misalnya kita bawa senapan, contoh di mobil ya, di mobil, lalu kan kita ber-AC. Nah begitu ber-AC, selesai kita pulang, kita taruh aja di ruangan yang nggak ber-AC misalnya. Nah biasanya dia akan keluar nanti bui-bui air kecil. Nah itu kelembapan-kelembapan itu akan bikin karat. Nah dengan barricade ini dia sudah pastikan ini displace moisture. Jadi dia jaga kelembapannya benar-benar ya, dia gantiin kelembapannya. Lalu dia juga melumasi ya, lubricates. Nanti kita akan jelaskan pada saat caranya gimana. Lalu sama prevent rust, dia mencegah karat. Jadi meskipun laras kita atau barrel kita bukan barrel stainless, tapi dengan sering kali kita maintenance dengan barricade ini bisa bikin laras kita tahan sama karat. Nah sisanya ini juga apa namanya, cane patch ya. Sebetulnya ada bungkusnya, cuman ini sisa pakaian ya. Jadi ini sudah ukuran dengan 177, jadi kalian nggak perlu lagi lipat-lipat tisu atau apa. Biasanya kalau kita bersihin laras normal ya, biasanya saya pernah pakai apa, senar gitar atau nilon atau apapun, terus nanti kita bunder-bunder ujungnya, nanti ada kainnya, kaitannya ya, bulat gitu, kita masukin tisu dengan ukuran 177, ada caranya. Habis itu baru kita tarik. Nah ini nggak perlu repot-repot lagi, kita tinggal taruh aja, nanti kita tarik, bentuknya ada 177. Nah guys, sekarang kita lihat aja, langsung kita simak gimana cara kita untuk membersihkan sebuah laras dengan 3 tools ini. Oke, simak. Kita bersihin sekarang. Kita buka dulu dari patchwork-nya. Di depan saya ada senapan yang belum dibersihin ya. Mungkin beberapa kali tembak, tapi coba kita lihat aja apakah sudah ada ampas di dalamnya. Kita sih biasanya ini kita selalu pakai di USB kayak QAS atau GSB, tapi memang hanya beberapa hari ini belum dibersihin. Nanti kita lihat ya seberapa bisa efek si barricade ini. Oke, kita buka dulu dari patchwork-nya. Ini import punya ya. Nah di dalam ini kita dapat ada talinya ya, dan ada kain patchnya ya. Bentuknya bulat, sebetulnya sama aja. Ini cuma bentuknya kotak aja. Jadi kalau kita beli si patchwork-nya, kita dapat bulat gini. Ada berapa banyak kain ini, banyak, sama satu ini. Nah perlu kalian perhatikan ya, ini talinya bentuknya lurus aja nih.
Oke. Nah, tapi di ujungnya ya ini ada buletannya nih ya. Nanti buletan ini kalau kita tusuk masukin ke kain patch-nya itu, nanti dia bentuknya sudah 177 ya. Sekalian kita coba lihat nanti. Oke. Dapat ini. Oke, sekarang kita coba mulai bersihin ya dengan lubricant sini, barricade. Oke, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah nggak usah dipakai minyaknya dulu, kita ambil dulu ampas-ampasnya ya, pakai satu aja, satu biji kainnya. Oke, dengan caranya gimana? Jadi di patchworm ini dia ujungnya runcing nih ya, ujungnya runcing. Jadi nanti kalian tinggal tusuk tengahnya si kain patch ini ya, kalian tusuk kain patchnya. Kalian tusuk kain patchnya, posisinya center, tengah-tengah. Oke, ya, sudah ditusuk. Lalu kalian geser terus dia sampai ke si buletannya. Nah, nih, udah nyangkut di sini ya, buletannya. Nah, yang bentuknya runcing tadi, kalian masukin ke dalam chambernya. Ya, sekarang kita masukin ke chambernya. Masukin chambernya terus sampai nanti di ujung keluar. Oke. Patchwormnya ujung keluar dan tuh ya. Kalau kalian lihat kondisi di dalam chambernya ini, si buletannya nyangkut ya. Kelihatannya nyangkut sih, tapi sebetulnya ngepas. Jadi kita tarik ya, kita coba tarik dulu. Oke. Iya. Nah, kalian lihat nih itemnya. Tuh. Jorok larasnya nih, tuh hitam-hitam ya. Oke, coba sekarang kita balik aja sisinya, kita bersihin dulu hitam-hitamnya sedikit. Oke, kita balik. Jadi si kainnya ini ya yang tadi duluan, sekarang kita balik bentuknya ya. Jadi yang masih bersih kita tusuk ulang lagi. Oke, terus kita tarik sampai dengan buletannya, lalu kita masukin lagi ke dalam chambernya. Masuk chambernya, nanti kita tarik lagi kayak tadi ya. Oke, kita tarik. Iya, masih ada tuh hitam-hitamnya ya. Ini biasanya ampas-ampas yang besarnya ya, hasil ampas-ampas si mimis tersebut. Oke, kalau udah ya, biasanya saya dua kali aja bersihinnya. Sekarang baru kita ambil lagi satu buah kain patchnya. Oke. Nah, kita buka si lubricates-nya ya. Jadi cara buka lubricates-nya ini, dia ada warna merahnya ujungnya ya. Nanti tinggal kita congkel aja. Saya nggak punya kuku, jadi saya pakai ini. Kita congkel aja. Nah, ada bunyinya dia. Ya. Jadi dia otomatis ya, kalau kita tutup dia pasti akan ngunci tuh karet dalamnya. Tapi kalau kita buka, dia kebuka lagi. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, kita tetesin aja satu tetes ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai basah banget. Oh ya, ini barricade ini juga sudah bisa untuk firearms ya, untuk bersihin sisa-sisa misiu ya. Nah, ini kita tetesin satu tetes aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kalau sudah kita ulangi lagi, kita tusuk tengahnya. Oke, tarik sampai ujung, lalu kita bersihin. Atau dengan cara kalian tusuk dulu, masukin ke dalam patchwormnya, ya, baru kita kasih lubricate sedikit. Tapi jangan pada saat posisi di chamber ya. Pokoknya intinya ke kapas aja, kita kasih dikit sudah, tetes sedikit, baru kita tarik. Iya. Wah, lihat tuh hitamnya lebih parah lagi. Ya, ini dia betul-betul bersihin ya. Oke, sekarang karena ini udah benar-benar hitam banget, ya, benar-benar hitam banget, kita ambil lagi kainnya, kita ulangi sekali lagi.
saya yakin nanti pasti ada pertanyaan di mana Kak itu kan waktu terlumas boleh nggak langsung dipakai nembak? Jawabannya nggak boleh. Jadi kalau setelah terlumas kalian harus diamkan dulu. Tapi kalau kalian mau cepet-cepet nembak bisa. Caranya setelah ini terlumas, nah kalian bersihkan lagi dengan kain patchnya kering beberapa kali sampai dia benar-benar kering, baru boleh nembak. Tapi kalau misalnya lebih baik ya, kalian sebelum nembak, malam sebelumnya kalian bersihkan dulu kayak gini, terus udah gitu dilumasin pakai lubricates ya, barricade. Nanti setelah itu didiamkan aja, besok nembak. Karena gini, jadi kan dia bilang ya, dia displace moisture dan lubricates, dia melumasi. Jadi dia akan bentuk sebuah lapisan baru ya. Jadi hasil kita keringin si lubricates ini, kondisi basahnya itu dia akan melumasi. Ya, itu yang dibilang terhindar dari karat dan segala macam serta membersihkan. Jadi kalau misalnya kalian begitu selesai bersihin, terus udah gitu kalian biarin, besok pagi itu sudah ada pelumasnya dia. Nah, itu bertahan di sini tulisannya dia sekitar 7 hari, over 7 days ya. Artinya bisa lebih 7 hari, tapi lebih baik disarankan setelah 7 hari kalian ulangi lagi. Jadi setiap minggu lah kalian maintenance, pasti larasnya hasilnya akan bagus banget. Kita tes sekali lagi. Oke, setetes aja. Tarik. Tuh, masih juga ada. Oke, sekali lagi kita bersihin. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini hal yang simpel sih memang, tapi betul-betul krusial ya dan berbahaya. Laras kalian semakin kotor itu akan semakin ngacak. Apalagi kalau misalnya udah mulai berkarat, wah itu lebih repot lagi. Udah capek-capek kita beli laras, oke? Okay? Ya kalau laras lokalan sih ya masih oke okay lah ya, harganya sekitar 400 ribuan sampai dengan 600 ribu. Ada juga laras Greyhound. Ini sekaliannya kita jualan juga, ada laras Greyhound harga 650 ribu tuh, larasnya juga udah bagus. Dan kalau kita belinya larasnya laras Lothar Walter, itu kan sudah harga 2,4, 2,6. Nah sayang banget kalau itu laras nggak dijaga, itu kira-kira. Jadi kita beli, kita nggak rawat, terus larasnya berkarat, rusak, kita beli lagi. Jadi larasnya kayak laras sewa jadinya, kan sayang ya. Jadi mendingan kita rawat baik-baik laras kita. Sekali lagi coba ya. Udah tetes, tarik. Tuh, sedikit lagi guys. Oke, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Satu kali lagi ya. Coba. Tusuk lagi. Oke, sudah tarik sampai dengan ujung bulatnya. Oke, lalu masukin. Udah, tetesin sedikit, baru kita tarik. Ya, sudah hampir bersih tuh ya. Nah, kalau sudah, kalau kalian mau buru-buru nembak ya, kalian ambil lagi satu kain, oke, yang bersih, kalian tusuk, lalu kalian bersihkan. Tapi kalau kalian nggak mau, udah, kalian biarin aja terlumasi, baru besoknya kalian nembak. Oke? Sekian, itu aja dari Frame Sergeant hari ini ya. Simple, mudah, gampang, dan benar-benar bermanfaat buat akurasi. Nah, harga untuk barricade lubricates ini, Bridgewood ya, ini Rp170.000. Lalu patchwormnya Rp170.000. 120 patchwormnya, ininya 170. Lalu kain patchnya 55.000. Tapi 55.000 nggak segini ya, lebih banyak lagi. Ini satu tumpuk itu dia bisa dapat sekitar kayaknya sekitar 10 biji deh. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, yang tadi saya ambil mana ya? 1 2 3 4 5, ya 6. Ya 6, kalau ini aja sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 6, 12. Dia pokoknya sekitar isi 100-an lebih deh kira-kira ya. Jadi itu puas banget kalian buat bolak-balik bersihinnya. Oke, itu aja guys. Nanti kalau mau tanya-tanya langsung WA.
nomornya, dua nomor ini di bawah, kalian silakan tanya. Selamat menikmati, selamat membersihkan laras. Semoga akurasi selalu mengikuti kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sekali lagi, karena ini begitu berharga. Edukasi yang kalian bisa nikmati, kalian bisa ketahui, dan kalian bisa simak kapan aja. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Oh yeah!